untuk yang nomor 3, mencoblos partai dan nomor urut caleg, sebagai contoh, kita ambil surat suara warna hijau. Untuk daerah pemilihan, kabupaten dan kota. Selanjutnya, kita akan memilih Partai Demokrat dan caleg nomor urut 1, Insinyur Henry Slamet. Yang keempat, melipat kembali surat suara dengan benar. Mudah kan? Gunakan hak pilih Anda dan jangan lupa datang ke TPS terdekat pada tanggal 17 April 2019. Terima kasih. Bentar lagi kita akan melaksanakan Pesta Demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Kali ini, saya akan menjelaskan cara mencoblos yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus ketahui bahwa surat suara ada 5 warna. Warna hijau untuk DPRD, kabupaten, dan kota. Warna biru untuk DPRD provinsi, warna merah untuk DPRD RI, warna kuning untuk DPR RI, dan warna abu-abu untuk presiden dan wakil presiden. Yang kedua, membuka lipatan surat suara dengan lebar dan pastikan tidak ada bagian yang terlipat. Nomor 3, mencoblos partai dan nomor urut caleg. Sebagai contoh, kita ambil surat suara warna hijau. Untuk daerah pemilihan, kabupaten dan kota. Selanjutnya, kita akan memilih Partai Demokrat dan caleg nomor urut 1, Insinyur Henry Slamet. Melipat kembali surat suara dengan benar. Mudah kan? Gunakan hak pilih Anda
dan jangan lupa datang ke TPS terdekat pada tanggal 17 April 2019. Terima kasih.